Salam olahraga, kembali lagi di AHM Channel. Sebelum melanjutkan nonton video ini, mohon dibantu like, komen dan share-nya untuk mendapatkan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih, semoga Tuhan selalu membalas kebaikannya. Amin. Tim PSM Makassar tidak tinggal diam dalam menyusun rencana tim untuk mengarungi Liga 1 musim depan. PSM dirumorkan melirik salah satu striker untuk tambahan amunisi, sosok striker asal Brasil. Jebolan Liga Malta tersebut yaitu Matheus Souza. Matheus Souza, striker Brasil yang bermain di Liga Malta, dikabarkan tengah dikaitkan dengan PSM Makassar, tulis akun Instagram @gosipbola. Sebelum bermain di Liga Malta, Matheus sempat memperkuat 3 klub di Portugal, diantaranya Luís Lourosa, Amora FC, dan Praiense. Selebihnya Matheus bermain bersama dengan beberapa klub di negara asalnya Brasil. Berikut profil singkat Matheus Souza. Nama lengkap, Matheus Nogueira Albuquerque de Souza. Tanggal lahir, tanggal 15 September tahun 1993. Tempat kelahiran, Salvador, Brasil. Usia, 29 tahun. Tinggi, 188 cm. Kewarganegaraan, Brasil. Posisi, penyerang, depan, tengah. Klub saat ini, Balzan FC. Ia bergabung bersama Balzan FC sejak 2022 lalu dan bermain sebanyak 24 kali. Dari 24 kali penampilannya, hanya 11 kali ia dipasang sebagai starting dan mencetak 7 gol serta 2 assist. Berikut video aksi dan gol-gol Matheus Nogueira de Souza.